Yap, kembali lagi di Rev Auto Mode. Kali ini kita akan mereview Vario 125 2012. Di sini bisa kita lihat klakson berada di bawah. Lampu utama dan lampu jauh masih bolam biasa, belum LED. Tempat plat nomor kendaraan. Lampu sinnya masih bolam biasa. Di sini bisa kita lihat speedometernya masih model jarum. Ada indikator injeksi. Lampu dekat, lampu jauh, lampu sein, atasnya klakson, lampu sein kanan kiri, kanan nggak ada, kecuali tombol starter. Di sini kita lihat laci penyimpanannya yang sebelah kiri, main dalam yang sebelah kanan, dangkal apalah dalam. Mari kita buka bagasinya. Kita bisa lihat di sini bagasinya lumayan lebar tapi tidak terlalu dalam seperti Yamaha NMAX. Saya mau mencoba memasukkan helm bawaan Honda. Ini dia helmnya. Saya coba masukkan dan saya tutup. Ternyata tidak bisa. Saya ganti posisinya. Ternyata juga tidak bisa. Bagasinya tidak untuk helm, tapi untuk barang-barang atau untuk nyimpan mantel jas hujan. Sini kita bisa lihat ada mesin-mesin injeksinya. Talang knalpot. Di sini bisa kita lihat di bagian belakangnya lampunya, lampu stop lamp dan lampu sinnya masih bolam biasa. Tempat dudukan plat kendaraan. Sini tempat mesin-mesinnya, oli. Knalpot. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton.